Dari stasiun luar angkasa Rusia, MIR, Sergei Krylkalev memiliki keistimewaan untuk menyaksikan bumi dari kejauhan, planet yang begitu indah sampai-sampai ia tak dapat melihat api politik yang tengah membakar negaranya. Pada 18 Mei 1991, Krylkalev meninggalkan bumi dengan pesawat luar angkasa Soyuz. Ia berada dalam misi sepanjang 5 bulan ke stasiun luar angkasa MIR untuk mengorbit bumi. Bersamanya adalah kosmonot lain yang berasal dari Uni Soviet, Anatoly Arzebarsky, dan astronot Inggris Alan Sharman. Roket itu meluncur dari Kostrom Baikonur yang legendaris dari Kazakhstan, tempat yang sama di mana Uni Soviet memenangi Perang Bintang dari Amerika Serikat. Dari sini berbagai sejarah tercipta, seperti pengiriman satelit pertama ke orbit, Sputnik, perjalanan anyam pertama ke luar angkasa, Laika, dan kedatangan manusia pertama di luar angkasa Yuri Gagarin pada tahun 1961. Kala itu, stasiun luar angkasa MIR juga merupakan simbol kekuatan Uni Soviet dalam hal eksplorasi antariksa. Misi Krylkalev sebetulnya cukup rutin. Dia harus melakukan beberapa perbaikan dan pembaruan untuk sejumlah peralatan di MIR. Namun sementara, semuanya berjalan mulus di luar angkasa di bumi, Uni Soviet mulai hancur berantakan. Dalam hitungan bulan, selama Krylkalev berada di luar angkasa bumi, Uni Soviet yang perkasa dan raksasa terpecah. Karena itu pulalah, misi yang pada awalnya sama sekali tidak rumit membuat Krylkalev berada dalam ketidakpastian selama berbulan-bulan, melayang-layang di angkasa dua kali lebih lama dari rencananya, dan menimbulkan efek yang tak dimengerti pada tubuh dan pikirannya. Ini menjadi kisah tragis pengembaraan Sergei Krylkalev, kosmonot yang setelah bertahan lebih dari 10 bulan mengorbit bumi, mendarat di negara yang sudah tidak ada lagi. Waktu yang menghabiskannya di luar angkasa membuatnya tercatat dalam sejarah sebagai warga negara Uni Soviet yang terakhir.